Oke, bertemu lagi dengan saya Losu Channel ya. Kali ini saya akan membagikan video ya. Akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat akun Play Store ya. Akun Play Store ini bisa kita gunakan untuk akun Google juga, akun YouTube juga. Nah, untuk itu banyak dari teman-teman kita yang masih belum paham bagaimana cara untuk membuat akun Play Store ya. Nah, baik. Sebelum kalian simak video saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda tahu ya bagaimana cara untuk membuat akun Play Store ya. Untuk lebih jelasnya kalian simak video saya baik-baik ya. Yang pertama kita perlukan adalah kita mencari ya aplikasi akun Play Store, terus kita klik, terus kita klik login. Sambil menunggu loading ya. Ya, di kiri bawah ya kita lihat ya, ada di situ ya tulisan ya buat akun. Terus kita klik di sini, ada dua pilihan ya, untuk diri sendiri dengan untuk anak. Kita pilih untuk diri sendiri, terus kita buat ya sesuai nama atau terserah kita ya mau namanya apa. Di sini saya menggunakan John Gota. Klik berikutnya. Terus isi tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah selesai, semua yang kolom kita isi, terus kita tekan berikutnya. Di sini ada tiga pilihan ya, di sini. Saya akan memilih yang paling bawah. Terus kita isi sesuai selera kita, sesuai nama yang tercantum atau sesuai kemauan kita aja. Di sini saya akan mencoba ya John. John Gota. Akan berikutnya. Oh, nggak bisa ya. Di sini ada tertera nama pengguna digunakan orang lain ya. Kita coba dengan nama yang lain lagi. Ya, di sini akan bikin 04 ya. Nah, setelah kita isi, kita tekan berikutnya. Diminta untuk mengisikan sandi ya. Nah, di sini minimalnya 8 karakter ya, atau 8 huruf atau 8 angka. Di sini akan saya coba dengan angka dulu. Kita tekan berikutnya. Oh, tidak bisa ya, karena di sini dituntut kita untuk menggunakan sandi yang benar-benar aman ya, benar-benar sulit. Terus saya akan coba lagi menggunakan huruf dan angka. Nah, setelah selesai kita tekan berikutnya. Oke, kita tunggu. Di sini kita akan scroll ke bawah. Ya, di sini. Iya. Saya setuju, kita tekan saja. Ya, setelah kita tekan, nah, di sini ada berikutnya. Kita tekan juga berikutnya.
kita tunggu loading. Ya, di sini ada pilihan lagi. Ya, kita scroll ke bawah. Di situ kita pilih setuju, klik. Ya, ternyata selesai. Di sini kita lihat, kita udah bisa masuk ke Play Store ya. Di sini banyak sekali aplikasi ya. Terus kita akan melihat nanti apakah akun Play Store ini juga bisa digunakan untuk akun YouTube ya. Kita buka YouTube. Ya, ternyata sudah langsung sinkron ya dengan akun YouTube ya. Ya, kita lihat ya, kita sudah bisa membuka YouTube ya tanpa harus mendaftar akun ya. Berarti dalam satu langkah kita bisa dapat menggunakannya untuk akun-akun yang lain ya. Demikianlah yang bisa saya bagikan untuk Anda. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, agar saya lebih rajin lagi untuk bikin video. Terima kasih telah menonton video saya, dan tunggu ya video saya yang selanjutnya.